pengendara mobil bernama Kevin Krishna Sadeli menjadi korban penganiayaan massal di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu 16 Maret 2024 dini hari. Humas Polres Metro Depok, Ibtu Made Budi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi usai korban mengalami kecelakaan tunggal ban bagian depan mobilnya pecah. Usai ban mobilnya pecah, korban terus mengemudikan mobilnya melewati Jalan Raya Margonda karena tidak menyadarinya. Tiba-tiba korban dikejar oleh pengendara lain untuk mengingatkan bahwa ban mobilnya pecah. Karena panik dan menyangka pengendara yang mengejarnya akan berbuat jahat, korban terus menancapkan gas mobilnya hingga ke Jalan Raya Citayam. Naasnya, dalam peristiwa tersebut ada sejumlah warga yang berteriak tabrak lari hingga massa mengejar mobil korban. Hal ini diungkapkan Made di Mapolres Metro Depok Sabtu siang. Tanya ada mobil diamuk massa karena nabrak, itu seperti apa sebenarnya? Ya, berdasarkan video yang ada di media sosial bahwa diketahui terdapat pengemudi mobil yang melintas dari arah Jakarta ke Depok dengan kondisi ban mobil pecah di sebelah kanan depan. Untuk itu ada beberapa pengendara motor yang mencoba untuk mengendikan laju mobil tersebut untuk sekedar memberitahu. Ternyata pengemudi mobil tidak mengindahkan dan lantas langsung tetap melajukan mobilnya ke arah Depok hingga Citayam. Kemudian setelah beberapa saat berjalan, mobil diketahui berhenti di jembatan Serong. Setelah berhenti menabrak ujung dari jembatan Serong, kemudian tidak lantas berhenti, kemudian mobil melanjutkan perjalanannya ke arah Panumbingung. Dan di sana pun mobil tetap tidak jalan dan benar-benar berhenti. Itu kondisinya memang dia membawa mobilnya itu dengan cepat atau seperti apa sampai akhirnya terjadi? Diketahui mobil tidak berjalan cepat, berjalan dan juga tidak lambat, berjalan menengah ya, tidak terlalu cepat. Jadi diketahui pengemudi mobil tersebut berdasarkan pemeriksaan dalam pengaruh alkoholnya. Nah, yang membuat kemarahan warga ini, kenapa sih Pak sebenarnya? Ini kan dia kan memang berjalan gitu ya? Dan tidak menabrak apa-apa berarti? Ya. Tidak menabrak orang atau seperti apa? Karena informasi yang kita dapat di media sosial itu menyebutkan dia menabrak sejumlah motor dan pejalan kaki. Itu sebenarnya seperti apa? Ya, berdasarkan informasi yang kita himpun dari pengakuan pengemudi dan juga petugas di lapangan bahwa tidak benar adanya bahwa pengemudi menabrak sejumlah orang ataupun kendaraan di jalan. Jadi memang tidak ada korban jiwa, tidak ada korban material selain mobil pengemudi tersebut. Lalu yang menyulut kemarahan warga sampai nekat merusak mobil itu apa sih Pak? Karena kan dia tidak menabrak nih, tapi warga merusak mobilnya itu karena apa Pak? Ya mungkin saja warga terprovokasi ya, dari semenjak jalan menuju ke akhir dari mobil berhenti, warga merasa bahwa mobil tersebut menabrak dari beberapa pengendara, tapi ternyata diketahui tidak ada korban. Sempat diteriaki tabrak lari Pak? Ya, beberapa kali diketahui ada beberapa warga yang meneriaki, namun ternyata tidak benar kejadian tersebut.